Ferdi Sambo diketahui menelpon seseorang yang hingga kini belum diketahui beberapa jam setelah menembak mati Brigadir J di rumah dinasnya. Siapa sosok itu masih jadi pertanyaan sampai saat ini. Ferdi Sambo disebutkan AKBP Ari Cahyanugraha alias Acay menghubungi seseorang cukup lama saat dirinya tiba di lokasi penembakan. Hal itu diutarakan dalam agenda pemeriksaan saksi dengan terdakwa AKP Irfan Widianto. Acay mengatakan ia datang ke rumah dinas Ferdi Sambo yang terletak di komplek Polre Duren 3. Ia pun melihat jasad Brigadir J terkapar di dekat tangga. Kemudian Acay juga melihat sejumlah anggota Provos Polri hingga ajudan. Ekskanit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri ini pun hendak keluar rumah. Baru sampai garasi, Acay melihat Ferdi Sambo sedang menelpon di taman. Panggilan telepon yang dilakukan di bawah pohon pun itu disebut cukup lama. Meski begitu, Acay tidak mengetahui sosok misterius yang ditelepon Ferdi Sambo. Tak lama kemudian, mobil ambulans datang untuk mengangkut jasad Brigadir J.